Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengusaha isi ulang air minum dan gas di Kota Semarang tewas dibunuh dan dimutilasi, lalu jasadnya dicor dengan semen. Diduga karena ada kelalaian, seorang teknisi tewas terjepit lift di komplek kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Termakan hoax, ratusan warga dari berbagai daerah jadi korban berita bohong pengobatan Ida Dayak di Kota Semarang. Ratusan warga dari berbagai daerah menjadi korban berita bohong praktik pengobatan Ida Dayak di kawasan Alun-Alun Semarang. Warga mengaku kecewa karena sudah terlanjur datang dari luar kota. Ratusan warga dari berbagai daerah di Kota Semarang harus gigit jari karena tertipu informasi tentang praktik pengobatan Ida Dayak. Berdasarkan informasi yang beredar dari media sosial dan grup warga, pengobatan Ida Dayak akan digelar di Alun-Alun Johar pada 8 sampai 10 Mei 2023. Warga pun datang memadati kawasan Alun-Alun Semarang. Bahkan banyak warga yang datang dari luar kota Semarang hanya untuk berobat kepada Ida Dayak. Namun, informasi yang beredar ternyata hoax. Seorang warga asal Cilacap mengaku rela berangkat pukul 3 pagi dengan harapan dapat membeli minyak asli Dayak untuk mengobati penyakit asam urat. Saya kan datang ke sini, mau pengobatan kan punya asam urat sama rematik. Tujuannya sama mau beli minyaknya, katanya kan 50 ribu itu satu botol. Nah, saya sampai sini tanya-tanya malah katanya nggak ada apa-apa. Kerumunan warga menimbulkan kemacetan pada wilayah Alun-Alun Johar. Polisi langsung mendatangi lokasi dan menginformasikan bahwa pengobatan Ida Dayak di Semarang tidak benar. Ratusan warga pun terpaksa pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Ali Musafir melaporkan dari Kota Semarang. Jalan alternatif antar kabupaten amblas sepanjang 40 meter. Akibat jalan rusak dan tak dapat dilewati kendaraan roda 4, aktivitas dan ekonomi warga pun terganggu. Longsor terjadi di jalan alternatif antara kabupaten di Desa Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Jalanan sampai amblas sepanjang 40 meter. Akibatnya, jalan penghubung Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen terputus. Hujan dalam beberapa hari terakhir jadi penyebab longsor dan amblasnya jalan. Kini, jalur alternatif hanya bisa dilewati kendaraan roda 2, itu pun harus hati-hati. Sementara untuk kendaraan roda 4 harus mencari jalur lain yang jarak tempuhnya lebih jauh. Kalau akses kendaraan, sementara kita alihkan ke jalan desa. Ya, kalau yang ke Banjar untuk muatan berat mencapai 5 kiloan lebih, malah 7 kiloan. Tapi kalau hanya roda dua, ya 2 kiloan. Nah, alternatif yang utama itu pemindahan jalan. Jadi pemindahan jalan itu nanti akan lebih kuat, lebih bagus. Nah, ini kita akan koordinasi dulu dengan pihak Bina Marga, yaitu DPU Kabupaten Banjarnegara. Warga desa khawatir jadi longsor susulan karena hujan masih terjadi. Selain itu, putusnya jalur alternatif juga berdampak pada aktivitas dan ekonomi warga. Mereka harus menempuh jarak lebih jauh 8 km untuk mencapai desa lain. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Hujan di Kabupaten Banjarnegara juga membuat talut setinggi 15 meter ambrol dan menimpa rumah warga. Akibatnya, seorang anak berusia 9 tahun terluka tertimpa bangunan rumah. Rumah warga di Desa Kebutuh Curang, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara sudah tak layak dihuni. Hanifudin tak dapat berbuat banyak saat rumahnya keruntuhan talut yang longsor. Hujan deras pada Minggu sore memicu tanah bergerak. Akibatnya, talut setinggi 15 meter pun ambrol dan menimpa rumah Hanifudin. Peristiwa ambrolnya talut telah melukai seorang anak 9 tahun yang berada di dalam rumah. Bunyinya sangat keras. Bunyinya sangat keras. Saya terkejut waktu sholat baru salam, sholat maghrib baru salam itu langsung saya lari. Karena anak saya di kamar, anak saya menjerit.
timbangan material, tapi alhamdulillah selamat. Pemilik rumah belum membersihkan material longsor yang merusak rumahnya. Ia masih trauma dengan longsor yang terjadi pada Minggu malam lalu. BPBD Kabupaten Banjarnegara mengingatkan warga untuk waspada karena bencana longsor masih rawan terjadi saat hujan deras. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Sementara itu, 9 rumah di Kabupaten Cilacap rusak karena tanah bergerak. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah tak aman lagi untuk dihuni. Hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir memicu tanah bergerak di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Akibatnya, 9 rumah warga rusak dampak dari tanah bergerak. Dinding dan lantai bangunan rumah retak. Sebagian pondasi rumah pun bergeser dan amblas hingga 30 cm dalamnya. Warga akhirnya membongkar rumah yang sudah rusak parah agar tak tertimpa runtuhan bangunan. Mereka pun memilih mengungsi karena takut tertimpa bangunan rumah. Namun sebagian warga yang kerusakan rumahnya masih ringan memilih bertahan, padahal ancaman bahaya bisa terjadi kapanpun. Untuk yang satu warga atas nama Pak Dendi, dia atas nama Pak Dendi ini sementara kita ungsikan karena rumahnya sangat membahayakan untuk ditempati. Untuk yang lain masih bisa ditempati walaupun cukup membahayakan. Selain merusak rumah warga, tanah di sekitar permukiman juga mulai bergeser. BPBD Kabupaten Cilacap menghimbau warga waspada dan segera mengungsi ke lokasi yang aman saat hujan deras terjadi lebih dari 3 jam. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Menanam pohon hijau menjadi salah satu cara untuk mencegah tanah longsor, seperti yang dilakukan ratusan relawan dari berbagai komunitas Indonesia di sekitar obyek wisata Curug Gomblang. Sebanyak 700 relawan kebencanaan dari berbagai komunitas di Kabupaten Banyumas bergabung dalam gerakan penanaman massal pohon penghijauan di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas. Lokasi ini dipilih karena hampir sepanjang lereng Gunung Slamet di sisi selatan merupakan zona merah rawan bencana alam. Saat musim hujan, wilayah lereng Gunung Slamet rawan terjadi gerakan tanah dan tanah longsor. Aksi ini juga bertujuan untuk melestarikan mata air di sekitar objek wisata Curug Gomblang. Ya, maksud dan tujuan acara tersebut adalah untuk melestarikan hutan di lereng selatan Slamet yang mulai terkikis pohon, terutama pohon-pohon besar yang untuk penyerapan air. Ada beragam tanaman keras dan buah yang ditanam para relawan yang jumlah bibitnya mencapai 10.000 bibit tanaman keras. Aksi penanaman pohon massal di lereng Gunung Slamet ini berlangsung selama 2 hari dengan menjangkau puluhan titik rawan longsor. Selain penanaman pohon, juga dilakukan sarasehan bertema kesehatan, kelestarian, dan kebencanaan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Yo, yo.